mati padam, mati padam nih. Sing nyala terus toh kalau menurutku. Ya salah. Loh, sing mati padam karena kenapa? Ikutin dia lulusan mah, sing apa coba nih? Listrik. Listrik. Sembarang kamu. Tapi lah aku ngomong mati nyala nyala terus ya apa? Nyapa salah? Karena gini Mas ya. Oke, okay, listrik itu ya. Dia ketika start awal, dia menghabiskan sesuatu yang sangat besar, kayak ibaratnya gini Mas, nitro, ya kan? Iya. Banyakan mana pas waktu dia baru menyala atau pas waktu dia jalan? Pas jelas pas waktu habisan bahan bakar itu mau pas waktu dia start itu mau kode kayak roket wis. Roket makanya pas waktu pertama itu mau dia langsung bus. Ngono, engko tekan stabil. Kayak ngono, Mas. Iku penjelasan menurut pakar ahli berarti yang mati padam mati padam. Iya. Aku tetap senyala. Kok iso? Mati padam iki yo bayar tetap. Coba di coba ada iki gak Mas? Ada referensi gak? Referensi yang menunjukkan bahwa itu bisa. Loh, saya setuju dengan Ahmad. Menyala terus itu kuis, hukum mana? Alam kuwi lek mati padam bayar tetap wis hukum alam. Kayak bisa diubah. Lebih murah tetap bayar. Kamu mau ayo taruhan apa yo mati padam dengan menyala terus bayar listrik malam mana? Ayo. Taruhan apa, Cek? Aku punya bukti ini masalahnya. Bukti ya? Heeh. Ah. Si. Wis tengah. Hah? Rokok setengah. Oke, okay. deal. Deal. Oke, okay. Rokok setengah. Mati padam yo. Wis direkam itu. Yo. Mau bayar listrik bagaimana kalau gelap gini? Loh, kudu begitu maksudnya. Loh, pertanyaan kutip gini, ketika lampunya maksudnya kelap klip gitu kan mati padam itu kan. Seda. Nah, mati padam terus. Seda. Ini loh, pertanyaannya piye sih? Mati padam, mati dan menyala. Mati padam. Mati padam. Oh, jangkrik. Aji goblok ya, mana tahu gak konsen. Rokok setengah bung. Gak ada suaranya. Kok kamu gak konsen yo? Ini mau direkam. Aku gak ngerti apa sih maksudnya. Jangkrik malah gak ngerti. Duh, kok iso yo is jancuk. Mati padam, wis mati pisan lho. Anjing. Aku kok iso yo. Piye? Wis aku jancuk. Makanya